Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Fakta Hunter dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel wawasan paling keren Fakta Production. Di video kali ini, kita bakal menyaksikan dan menikmati suasana dari salah satu kawasan bisnis yang paling elit di kota Jakarta. Kawasan ini bernama Sudirman Central Business District atau biasa disingkat sebagai SCBD. Kawasan bisnis SCBD memiliki luas total wilayah sekitar 45 hektar, di mana sekitar 13 hektar dipergunakan untuk jaringan jalan dan ruang terbuka hijau. Saat ini, kawasan SCBD merupakan lokasi penting bagi banyak perusahaan dan institusi di bidang bisnis, keuangan, dan diplomatik. Kawasan SCBD pertama dibangun pada tahun 1992 oleh PT Dana Yasa Artatama dan diberikan kepercayaan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa itu untuk mentransformasikan lahan kumuh seluas 45 hektar di jantung segitiga emas Jakarta yang saat ini menjadi kawasan niaga terpadu dan modern. Sekarang, mari kita sama-sama nikmati bagaimana suasana mengemudi di kawasan Sudirman Central Business District. Usai sudah video kita mengenai kawasan bisnis Sudirman Central Business District atau SCBD. Untuk memperoleh informasi terkini dan wawasan menarik lainnya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di channel Fakta. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.